melanggar tentunya untuk pengalokasian itu harapan beliau untuk pimpinan DPR membantu kelancaran proses administrasi dan proses pembangunan daripada yang tadi disampaikan oleh beliau. Dan nanti kami akan meneruskan kepada Komisi 1, Komisi 10, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan kelanjutan dari proses administrasi dan pembangunan yang dicanangkan oleh pihak wali kota. Pemerintah kota juga menyelesaikan dulu rencananya, kemudian kita gabung, lalu pertama restu dari Kasat, setelah itu kita saya patut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Asyamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI yang juga telah memberikan support dukungan terhadap upaya pemerintah kota bersama-sama dengan Kodam merealisasi rencana pemindahan ya Mako Kodam dari Benteng Victoria ke lokasi yang baru. Tangan.